Selamat datang di Wisnu Vlogger Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Wisnu tidak sendirian. Wisnu ada teman lah ya. Ya itu salah satu pegawai gitu ya. Salah satu pegawai bank gitu ya. Jadi, ya dia tuh ini kalau nggak salah Bang Swasta ya, office boy gitu ya. Ini dan dia juga seorang atlet voli dulu ya. Tapi ya ini dia temennya nih ya. Keren ya, susah banget ya. Yalah, kita berjalan-jalan ya ini. Hutan di sini serem juga, sunyi. Tadi ada suara monyet ya mungkin. Ya nih. Ya, Andre, gimana hutan ini sunyi sekali ya? Ini cukup serem. Oh, serem dulu. Tadi banyak suara, atau mungkin hewannya sih. Ya, monyet mungkin ya. Banyak monyet di sini. Jangan aja ada babi. Nah, tapi nggak apa-apa, walau kalaupun ada babi ini nanti kita kibet pakai ini ya. Ada tali ya? Ada tali ya. Ya pastinya teman-teman sudah tahu kan Wisnu ini bawanya ini kenapa, pastinya bakal ada game nanti sama Andre. Wah, nih Andre ini atlet voli tadi ya. Wah, ini atlet voli nih waktu di sekolah, tapi sekarang masih kayaknya enggak. Tapi masih sering latihan gitu ya. Masih teman-teman. Sini hutan ini banyak suara burung ya, Andre? Iya, banyak hewannya. Nah, saya jangan ketemu ular lagi ya. Banyak ini. Kalau nggak ular, jangan aja ketemu beruang. Beda itu ceritanya. Beda cerita. Ya Andre, kali ini kita sudah sampai di lokasi. Oh ini. Ya ini sungainya nih, bisa dilihat nih. Ini sungai tapi mirip seperti danau, Andre. Tampaknya seru nih ya. Airnya jernih ya? Ya jernih, nggak jernih lah gitu ya. Ya kita bakal ke sana tuh. Nih di sana nanti Wisnu bakal adain challenge sama Andre ya. Wisnu bakal nantangin Andre ini pokoknya. Oke. Yalah, ikutin aja Andre. Ya, duluan Andre. Dari atas aja lah kalau. Dari sini aja Andre. Kan ada jalan nih, ini ada jalan. Tempatnya itu unik ya. Nih di atas air tuh ada jalan nih. Sebenarnya ini akses jalan untuk warga ke kebun ya. Jembatan ya gitu. Iya, jembatan. Tapi keren loh asli. Oh, jadi airnya itu ngalirnya ke situ ya, Andre. Nih airnya itu ngalirnya ke situ. Oh, jadi ini tuh apa, lubuk ya, apa pada namanya. Wah, cari jalannya dulu. Oke. Wah, ini bekas apa ini, Andre? Wah, seperti sarang ya, sangkar gitu ya, sangkar burung elang mungkin. Wah, ada pondok-pondok juga di sini. Tapi udah lama mungkin ya. Kayaknya ini jalannya. Ya udah di sini. Wah, di sini ada bekas orang bakar nih ya. Nih. Ini orang kemah gitu ya. Iya. Ini ya, Andre, tempatnya itu bagus banget nih pasti ya tentunya. Ini banyak akar juga nih. Nih sungainya juga jernih, banyak ikan. Nah, Wisnu itu bakal ngadain challenge ya. Nah, kali itu challenge saya ini kan Wisnu buat tali ini. Terus? Nah, tali ini bakal kita ikat tuh ya 1 meter di atas air gitu. Nah, dari batang ini, batang yang ini ya, sampai ke batang situ nah. Oke. Nah, dari situ nanti kita kibet ya. Tapi Wisnu minta bantuan sama Andre gitu ya. Mungkin nanti Andre bisa ikat di sini atau Wisnu yang di sana ya, atau Wisnu di sini, Andre di sana nanti. Oke, boleh. Terus. Nah, jadi ya pokoknya nanti kita kebet dulu, udah itu kita bakal berlari ya. Oh, tapi pakai waktu. Nah. Kita bakal berlari gitu ya. Tapi tangan itu di atas tali, megang tali gini ya nih, megang tali. Jadi ini kan berhubung ini airnya dalam, jadi nggak apa-apa lah ya. Ya di sini tuh memang tempatnya juga itu banyak warga yang sini mungkin Andre ya. Ini mau mandi. Iya tempat mandi juga ya. Jadi challenge kita itu tempatnya rame Andre. Jadi itu tantangan lah ya. Ini bentar nih, pegang nih. Wisnu ada challenge nih ya, ada hadiah juga tentunya. Ya ini ya, kalau Andre menang, ya. Nih, iya lihat ya, nih lihat nih ya, udah senyum-senyum Andre ya. Nih, ya kalau Andre menang lawan Wisnu, Wisnu bakal kasih 50.000 buat Andre. Tapi kalau Andre-nya kalah, ya mohon maaf, balik kantong lagi sini. Ya udahlah, ayo tambah panjang lebar, kita mulailah, kita ikat juga ya. Situ. Oke, siap. Ya, ayo Andre. Oke guys, kita ambil duit Wisnu. Nantangin ya, mau ngambil uang punya Wisnu tadi ya. Andre gitu aja ya. Udah lumayan masih mending ini. Tidak lihat masih. Masih itu. Ini ya, tempatnya itu sedikit ramai karena banyak warga yang mandi di sini ya. Nah ya, inilah pentingnya kerjasama tim ya, tim dari berdua. Ya di hari memperingati Hari Pancasila gitu ya. Jadi kita tuh harus saling kerjasama gitu. Ya, kali ini Wisnu Vlogger bareng atlet voli Andre. Oke, kita langsung di situ pasang ya di situ ya. Ayolah. Ayo, Ya, kalau urusan menali gini saya suka tahu ya. Tapi kalau udah masuk di challenge nggak bakal lagi ada kerjasama ya. Apa berenang di dasar? Mudah. Bumi ya. Lebih. Ah, lebih. Gampang. Dia nak ke babi. Ah. Nah ini ya Andre, itu jelasin dulu challenge-nya, tantangannya itu nih kan, tali udah kita ikat nih tadi kan udah kerjasama ya tentunya ya, tadi udah kerjasama ya. Kalau soal masalah kibet mengibet tuh ya itu wajib kerjasama ya, tapi kalau soal challenge lomba Wisnu nggak bakal mau kalah nih ya. Oke gini ya Wisnu jelasin, tali dari sini ke situ ya. Nah jadi kita itu berjalannya di atas air gitu. Nah tapi kaki itu di dasar gitu ya. Nah jadi tangan itu tangan yang bergerak seperti berlari ya. Teman-teman pasti tahu kalau berlari di atas gitu ya, di daratan itu pasti cepat ya tentunya ya. Tapi tidak di air ya. Nah, ini kita coba. Tapi liatin aja, ikutin terus perjalanan Wisnu Vlogger. Ya pokoknya kita bakal seru kali ini. Ya udah, ini aja. Menges ya. Kita usir aja sweet ya. Siapa yang kalah, dia yang duluan. Gimana? Oke. Setuju nggak? Ya, oke. Bismillah, tatang terus ya. Udah siap? Ya. Nah, gimana uangnya? 50.000 loh. Kalau dia menang. Ini. Yalah, yuk. Usir ya. Ha, gajah menang. Apa ini manusia ya? Kalau saya pokoknya Andre duluan. Oke, kita lihat. Nah, ini bakal kita mulai nih Andre. Andre, ingat tangannya di atas, jangan sampai lepas. Kalau lepas satu, dia kalah. Oke. Satu, dua. Tiga. Ya kalah ya. Ya dia bakal kalah ya nampaknya. Iya. Asli seru ah. Main capek bolak-balik ke sini ya Andre. Wah, nampaknya dia udah mulai mengesah. Cepet. Wah, sepertinya ayo. Ya dikit lagi ya. Hampir lepas. Waduh. Wah, sayang sekali. Ya Andre berhasil yang lewatinya. Gak tahu Wisnu ya, Wisnu nggak, tentunya nggak bakal mau kalah sama Andre. Duit 50 kan? Ah jatuh lagi. Aduh. Ya Andre nya nggak bisa naik, jadi kita harus bantu ya. Ayo Andre. Ayo. Wah ternyata Andre keren banget ya tadi. Saya kira tadi tuh bakal jatuh karena tangannya itu padahal dikit lagi lo di sini hampir jatuh, ternyata berhasil. Mantap, keren. Demi uang guys. Demi uang. Wah, Wisnu nggak bakal mau kalah ya tentunya. Nah, sekarang gantian Andre yang pegang nih. Oke. Sini Andre ya. Nah, pegang ya. Ini dipegang ya. Oke. Wah, tarik napas dulu ya. Oke. Kita doain guys dia kalah. Wah, kurang ajar ya. Doanya jangan banget. Terima kasih buat doanya. Maklum guys, tempatnya rame ini. Banyak masyarakat yang mandi. Kita lihat Wisnu. Kita hitung. 1, 2, 3. Kalah. Kalah. Nih guys. Kita lihat Wisnu. Habis belum mereka Andre? Wah, dari sini itu lumayan belas ya. Ayo kalah. Kalah woi. Wow. Wisnu kalah guys. Mana? Kalah guys. Kita dapat duit 50.000. Wah. Gila. Kali kita tolongin dulu guys. Wisnu kalah lagi nih ya. Oh. Baru pertama kali ya Wisnu kalah. Kalau sama Anton enggak bakal kalah ini. Wah, asli menges banget ya. Wah, oke lah. Kali ini Andre yang menang ya. Wajar sih kalau menang karena dia seorang atlet voli dan Wisnu hanya seorang vlogger biasa. Oke. Ya, pokoknya nanti uangnya di sana ya. Di sini nanti basah ya. Oke. Nah, nantilah main-main air dulu. Ya, Wisnu aku kalah ya. Kali ini memang benar-benar kalah. Andre itu memang jago banget. Ya, dia tuh lincah banget ya. Karena dia tuh bekas sih kalau udah lama. Dia tuh mantan atlet ya, atlet lari gitu ya, atlet lari kota atau provinsi gitu ya, setahu Wisnu ya. Nah, dia itu pernah meraih juara 2 loh, keren ya. Jadi tidak diragukan lagi tenaganya. Pantas dari sini ke situ tadi, gila, kuat banget. Wisnu aja dari sini ke situ, pergi aja, kewalahan, mau pulang sini ya. Di sini, padahal dikit lagi langsung kelepas gitu ya. Wah, ternyata sensasinya itu luar biasa. Ya, jadi tempatnya di situ, ya maksud Wisnu itu, jadi tempatnya itu di sini itu ramai banget ya, karena di sini tuh banyak warga yang mandi gitu ke sini. Nah, sengaja Wisnu pilih tempat ini karena tempatnya itu jauh banget loh dari pemukiman warga, baik dari kota, pokoknya dari keramaian itu jauh banget. Tapi di sini uniknya itu warga itu walaupun jauh berbondong-bondong datang ke sini ya, karena tadi air di sini tuh bersih, jernih, dan bebas dari sampah-sampah ya. Makanya dari itu buat temen-temen ya, kita itu harus selalu jagalah ya alam sekitar itu agar tetap indah dan tidak tercemar karena sampah ya. Oke lah, tempatnya juga pas banget hari ini asli. Udah challenge ya, banyak warga mandi juga, jadi agak ramai ya, jadi tidak sendirian dan tentunya tidak terlalu takut juga. Jadi ya di sini ini loh ada akarnya, asli ya. Akarnya itu bagus banget, keren. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah tuh di situ ada akarnya, bagus banget akar dia itu. Asli gak nyesel di sini ya. Oke, baiklah, Wisnu bakal mandi ya. Karena airnya segar banget. Kita mau basuh badannya. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini perjalanan explore kita kali ini, dan berjumpa di explore selanjutnya ya. Terima kasih buat Andre, oke, sudah nemenin Wisnu dan membantu, pokoknya menghibur lah ya untuk challenge ya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe guys. Dan buat teman-teman yang selalu hadir di Wisnu Vlogger Channel, terima kasih banyak, karena tanpa adanya teman-teman Wisnu nggak bakal bisa semangat seperti sekarang. Oke. Ya, udah cukup lah ya. Saatnya kita pulang dan kita bakal gulung tali lagi Andre. Ya karena Andre menang ya, jadi tugas Andre aja lah ya, enggak asik. Nanti itu bakal asik, okay? Ya udah, ayo kita pasin dulu. Ya buat Andre terima kasih karena udah ikut challenge ini uangnya nih ya. Oke guys, jangan banyak ngomong ya. Kita udah dapet duit. Wah, Wisnu hampir ditarik-tarik gitu ya. Udah susah, nggak mau nolong nih ya. Memang butuh perjuangan ya. Pergi udah bawa tali, pulang juga digeret pakai tali gitu. Aduh. Wah. Kalau Wisnu putus nih, sayang ya. Oke lah, nggak apa-apa.